di negara kita ini sudah sekira kurang lebih 2.200 kira-kira demikian lah. Jadi sudah yang terjangkit sekian, juga yang meninggal sudah banyak juga, yang sehat ada juga memang, puji Tuhan. Haleluya. Jadi demikian kami himbau kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Semoga kita terhindar daripada virus corona. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk minggu depan pelaksanaan ibadahnya dipercepat. Amin. Ya Ibu, nah, kami bukan melarang untuk beribadah, dan setuju takut akan Tuhan. Amen. Ya Bapak Ibu. Amin. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Masih Bapak Ibu masih ingat akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Amin. Tapi karena mengingat situasi dan kondisi pada saat ini, marilah kita patuhi maklumat daripada Bapak Kapolda, himbauan daripada Bapak Gubernur, himbauan daripada Bapak Bupati. Dan demikian juga nanti kami serahkan juga kepada Ibu Kades. Okay. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terhormat, kami atas nama pemerintah desa, sebenarnya kalau dari hati nurani yang paling kecil, yang paling dalam, sebenarnya kita adalah umat beragama yang harus menjalankan ibadah. Tapi sesuai dengan anjuran pemerintah kita, kita dianjurkan melaksanakan ibadah ini dengan memakai jarak seperti yang sudah kami saksikan bersama. Dan kami banyak mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ini adalah untuk kesehatan kita masing-masing. Dan kami sebagai umat Kristiani juga menghargai, terutama aku adalah calon situa yang sebenarnya sangat-sangat-sangat prihatin dengan keadaan kita sekarang. Jadi kepada Bapak Ibu, di dalam ibadah ini kami aplus dengan keadaan seperti yang sudah membuat jarak. Jadi untuk selanjutnya acara ini dipersingkat. Tolong Bapak Ibu jangan bersalaman. Cukup kita hanya salam corona. Dan jarak tetap dijaga. Itulah harapan kami. Karena kita menjaga kesehatan masing-masing supaya virus corona ini bisa terputuskan. Jadi dengan berkat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, mari kita memohon mujizat yang luar biasa. Haleluya. Pasti akan berlimpah ruah di seluruh dunia agar virus ini cepat selesai dan cepat terangkat oleh kuasa Roh Tuhan. Amin. Kepada seluruh jemaat yang ada di sini, kami mohon, walaupun kita mengadakan acara ini, mohon sesingkat-singkatnya dan jangan ada yang bersalaman. Hanya itu himbauan kami kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Di negara kita ini sudah sekira kurang lebih 2.200 kira-kira demikian lah. Jadi sudah yang terjangkit sekian, juga yang meninggal sudah banyak juga, yang sehat ada juga memang, puji Tuhan. Haleluya. Jadi demikian kami himbau kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Semoga kita terhindar daripada virus corona. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk minggu depan pelaksanaan ibadahnya dipercepat. Amin. Ya Ibu. Amen. Nah, kami bukan melarang untuk beribadah. Amen. Dan setuju takut akan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu. Amin. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Masih Bapak Ibu
masih ingat akan Tuhan. Amin.